Halo guys, ketemu lagi dengan saya pastinya di Mbok Dewor 77. Hari ini Mbok itu penasaran banget dengan durian di depan rumah yang udah lebat buah guys. Ingin tahu keseruannya? Ikutin terus, let's go. Lah, ini Mbok lagi berjalan menuju durian yang pendek banget, tapi buahnya sangat lebat banget. Ini lihat guys, ini yang nggak jadi, durian yang nggak jadi seperti ini, yang udah jatuh nggak jadi karena kena angin ya, seperti ini. Dan di atasnya tuh masih banyak lagi guys. Dan itu tahu nggak, buahnya itu pohonnya tuh nggak terlalu tinggi, tapi udah berbuah ini. Ingin tahu dan penasaran ini, Mbok lihatkan. Ha, ini guys, durianya lihat. Pohonnya tuh masih kecil banget, tapi buahnya udah lebat banget. Dan ini pohonnya nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Dan tahu nggak kalian? Ini tuh pohonnya tuh di depan rumah loh guys. Pohon durianya ini di depan rumah. Ini, aku lihatkan. Nah, di depan rumah. Posisi di depan rumah, tapi ada buah ini yang ini kelengkeng ya. Yang ini durian. Durian dan yang sebelahnya lagi ini rambutan. Ini rambutan, rambutannya itu juga lebat banget. Ini aku fokus di duriannya aja ya. Ah, duriannya seperti ini. Ini aku petik sama tanganku itu bisa guys karena pendek banget. Aku ambil sama tanganku aku bisa. Bisa banget. Tinggal naik ke atas bisa. Pendek banget ini, bisa dipetik pakai tangan. Duriannya tuh kecil, durian lokal, tapi masya Allah rasanya tuh manis banget guys. Baunya kerasa banget ini, manis banget baunya. Halo guys, seru banget kan pohon duriannya. Dan ini lihat, aku bawa buah durian mini banget. Dan ini aku bawa di rumah sambil jalan kaki. Sambil jalan kaki aku, karena buah durian itu tempatnya di tetanggaku. Jadi aku jalan kaki menuju rumah. Rumahku di belakang situ, tetanggaan. Ih, silau banget. Jadi kalau video seperti ini kena kena sinar matahari. Aku jalan kaki. Jadi aku kalau misalkan suntuk ya, aku main ke rumah tetanggaku, lihat buah-buah, buah naga, buah rambutan, buah apapun ada semua di situ. Terima kasih ya guys ya yang udah setia nonton videonya Mbok dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Simbok. Terima kasih. Bye-bye.